Sekarang kita berada di Pulau Lombok, tepatnya di Pantai Senggigi, ya, seperti yang kita lihat ya di depan saya. Ini dia Pantai Senggigi yang merupakan ikon pertama di Pulau Lombok yang menjadi pusat turismenya kita. Nah, jadi sekarang di Lombok ada banyak destinasi pariwisata. Tapi dahulu di sekitar tahun 80-an sampai awal 90-an, Senggigi ini adalah pusat turisme kita yang pertama. Jadi inilah dia ikon kita yang pertama. Di sini ada beberapa fasilitas olahraga air. Kita bisa snorkeling di sini. Ini ada dua titik. Kita yang berada di depan Hotel Sheraton ataupun yang berada di samping daripada Hotel Senggigi Beach. Nah, di sini juga kita bisa menyewa boat. Kalau seandainya rekan-rekan ingin menikmati pemandangan dari pantai menuju ke Gili, baik Gili Terawangan, Gili Air, atau Gili Mino. Jadi dari Senggigi kita bisa mencharter boat, itu kurang lebih 1 jam menuju ke Gili Terawangan, Gili Air, atau Gili Mino. Senggigi juga daerah yang sebenarnya ada banyak hotel. Jadi di sini ada berbagai macam hotel, dan itu mereka memiliki karakteristik mereka sendiri yang bisa mereka tawarkan kepada rekan-rekan semua. Ya. So, jangan lupa kalau teman-teman datang ke Lombok, jangan lupa kunjungi pula Pantai Senggigi. Ya.